الله, الله, الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمدين wa'ala alihi wa ajma'in amma ba'd jemaah sekalian kami hormati siapa nantur bakal ngunduh siapa yang menanam maka dia akan menuai tapi tergantung apa yang dia tanam kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menu, akan menuai keburukan yang tidak nanam apa-apa ya -apa, tidak menuai apa-apa kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha apa doanya Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa kepada Allah Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat. Namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita. Tidak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu tidak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah "maafkan orang lain". Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita. Maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah, sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu, kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana, lebih banyak mana, kesalahan kita kepada Allah kesalahan kita kepada Allah nggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah, setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita sekali, dua kali, sepuluh kali, katakanlah seratus kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma seratus? Seribu, sejuta, Kalau seandainya kita nggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan seratus ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu Begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu nggak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur. Ayat 23. Surat apa? An-Nur maaf ayat 22 Di balik ayat ini Ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur Ada sebuah kisah menarik Yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah Siapa? Mistah Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar siapa Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dituduh apa selingkuh dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin menuduh Aisyah berzina na'udzubillahi min dzal dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan? Abu Bakar osidik siddiq Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya sayangi. Tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. <Dum> wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, Ala an yaghfirallahu apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi, kalau ingin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini. Saat itu juga, beliau berkata, 'Ya Allah, aku ingin maafmu, maka aku maafkan detik ini, mistah karena Engkau, ya Allah.' Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu, ya Allah, aku maafkan supaya aku dapat maafmu, ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan. Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain Ingat Anda tidak memaafkan Tidak ada untungnya Kalau Anda tidak memaafkan tambah ganteng Kalau Anda tidak memaafkan tambah kaya Kalau Anda memaafkan Kemudian mobilnya tambah banyak Tidak ada untungnya Yang ada adalah kerugian Kerugian di mana di dunia dan di akhir, kerugian di dunia apa? Ustadz sempit hati, Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas, hati terasa sempit sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa sehat, tapi gara-gara perasaan dendam, ya akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa stroke, ya sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan mati, ya. kenapa sakit hati maafkan, nggak ada untungnya di dunia, di akhirat apalagi tadi sudah kita dengar apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah, maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita, maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya. الله سبحانه وتعالى اسمك بر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته